Dampak Kemarahan Israel Khotbah Pastor Lukas Kusuma Shalom sahabat gereja YouTube, tayangan kali ini saya bagikan video bagaimana penjelasan dari salah satu pendeta Lukas Kusuma dia membahas berbicaranya dampak kemarahan Israel, penjelasannya sangat objektif, historis, jelas dasar atau sumbernya, adil, tidak ada, unsur menyalahkan atau membela salah satu kelompok dan bijak, senatiasa, selamat, sehat, sejahtera, panjang umur, lebih bermanfaat, Demi pencerahan bangsa, Pastor Lukas Kusuma menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi kami tentang dampak kemarahan Israel. Dengan penjelasan Pastor Lukas, dalam tayangan ini diharapkan sahabat gereja YouTube bisa lebih memahami apa dan siapa Hamas dan Palestina maupun Israel bagi umat Kristen, sehingga dalam menyikapi pertempuran Israel versus Hamas kita semua bisa lebih bijak dan berimbang. Salam damai bagi kita semua. Silahkan sahabat gereja YouTube share link video. Berikan komentar yang mendidik dan beradab. Berikan apresiasi DG mengklik tombol like dan subscribe bagi yang belum IA. Terima kasih. Mari kita simak video berikut ini. Amin. Puji Tuhan, Yesus kita, Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Itulah pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan BMC Worship. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah katakan Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar. Kembali saya menyapa bagi setiap saudara, sahabat Mesbah Mucijat, dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati oleh program Mesbah Mujijat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara, dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman yang saya beri judul dengan Dampak Kemarahan Israel. Ada orang bertanya, mengapa mata dunia sedang terlalu selalu tertuju kepada bangsa Israel? Mengapa, mengapa kita sebagai orang percaya juga harus selalu mengamati bangsa Israel? Padahal kalau kita melihat Israel adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah yang luasnya sama seperti state atau provinsi New Jersey di Amerika. Kalau di Indonesia, sekitar empat kali luas dari Pulau Bali. Coba lihat di peta Timur Tengah, Israel hanya seperti garis kecil dan sepertinya tidak berarti. Namun mengapa kita sebagai orang percaya harus terus mengamati apa yang sedang terjadi di Israel? Jawabannya, sebab apa yang terjadi di Israel menentukan apa yang akan terjadi di seluruh dunia. Apa yang terjadi di Israel merupakan bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Ibarat seperti kita mau menghadapi ujian tes sebuah persoalan, lalu Alkitab. Itu adalah bocoran dari isi jawabannya, sehingga kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan bisa melihat dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mengapa kita harus selalu mengamati juga Israel? Karena Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang turun ke dunia, lahirnya pun di Israel. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, serta naik kembali ke surga juga dari Israel. Setiap kali kita pergi tur rohani ke Israel, kita pasti juga akan melihat tempat kelahiran Yesus, lalu tempat Yesus disalibkan, bahkan juga tempat kubur Yesus, Yesus bangkit, bahkan juga, surahku, kita juga akan lihat tempat di mana. Yesus naik kembali ke surga di Bukit Saitun atau Bukit Sion. Dan ternyata, saudara sekalian, itu juga bukan hanya dikunjungi oleh orang-orang yang percaya Yesus, namun juga oleh kelompok-kelompok dari agama yang lain juga datang ke sana karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus naik dari tempat itu dan akan datang kembali ke tempat yang sama. Sesekalian, so, jadi Tuhan Yesus juga akan datang kembali ke Israel. Apa yang terjadi hari-hari ini? Israel begitu marah kepada Hamas akibat serangan mereka tanggal 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.400 warga Israel serta menawan 240 orang. Kejadian ini. Bagi Israel merupakan tragedi terburuk kedua di dalam sejarah bangsa Israel setelah peristiwa Holocaust. Akhirnya, Israel menyatakan perang untuk menghancurkan Hamas. Hamas adalah kelompok teroris yang rela mengorbankan rakyat Palestina sebagai tameng atau kendaraan demi kepentingan mencapai agenda mereka kita sudah mendengar bahwa presiden Palestina sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili Palestina. Agenda utama Hamas bukanlah perdamaian antara Palestina dengan Israel. Namun agenda utama Hamas adalah untuk menghapus Israel dari peta dunia. Bahkan pada tahun 1988 Hamas sudah membuat dua deklarasi janji komitmen mereka. Yang pertama adalah untuk melenyapkan Israel dari dunia. Mereka mau membunuh dan membantai habis orang-orang Yahudi. Deklarasi yang kedua di tahun 1988 dari Hamas bahwa hari penghakiman tidak akan datang sampai mereka berperang dan membunuh orang Yahudi. Saudara sekalian, jadi ternyata kita lihat bahwa salah satu deklarasi daripada Hamas adalah mereka sadar bahwa mereka itu akan menjadi kelompok yang akan menyerang Israel sampai pada hari penghakiman, sampai pada hari suraku yaitu terjadinya perang besar, perang Harmagedon atau perang dunia ketiga. Ternyata Israel juga marah setelah mereka mengetahui semua bantuan dana, bantuan bahan bakar, bantuan makanan, air minum listrik dari PBB maupun dari Israel bagi Palestina ternyata digunakan oleh Hamas, bukan untuk kesejahteraan rakyat Palestina, tetapi untuk memajukan agenda organisasi Hamas. Saya berkali-kali ke Israel dan juga masuk ke wilayah Palestina. Terutama ke Bethlehem dan juga ke Jericho. Di Jericho sampai hari ini, ada banyak rumah-rumah masih reruntuhan akibat peledakan bom ketika perang. Tapi saya bertanya kepada guide-nya, mengapa rumah-rumah yang roboh itu nggak dibangun kembali? Lalu, target lokal orang Arab Kristen, dia berkata, "Pastor, bantuan dana dari PBB." bantuan dana dari Amerika, bahkan bantuan dana dari Israel sudah begitu banyak diberikan kepada Palestina, namun dikorupsi dan Anda tahu suraku, akhirnya justru juga dipakai untuk oleh kelompok Hamas demi kepentingan mereka. Kekejaman Hamas dengan membantai 1400 orang Israel telah mengakibatkan kemarahan Israel. Benjamin Netanyahu, Presiden, uh, sorry, Perdana Menteri Mes Israel, mencuplik ayat Alkitab dari pengkhotbah pasal 3. Ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk perang. Bahkan dia berkata mendeklarasikan sekarang waktunya Israel berperang bagi masa depan. Tentunya kita tidak setuju adanya perang. Kita ingin adanya perdamaian Israel dan Palestina. Ayo yang mau coba ketik katakan, Israel dan Palestina harus berdamai. Nah, kita juga berduka atas jatuhnya korban dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. So sekalian, tapi bagaimanapun, bagaimanapun juga kita melihat bahwa kemarahan Israel itu akhirnya sulaku, membabi buta. Lihat bagaimana selama beberapa minggu ini, sejak serangan Hamas Akhirnya Israel tidak henti-hentinya terus mengejar dan mencoba menghancurkan Hamas. Nah apa yang menjadi kemarahan Israel? Ternyata telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam kejadian pasal 49 ayat 8 sampai ayat 10. Ini adalah kata-kata nubuatan Yakub atau Israel kepada 12 suku Israel, anak-anaknya. Dan lihat pada waktu Yakub atau Israel bernubuat kepada anaknya Yehuda. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Lihat bagaimana Yehuda, Israel, itu akan menekan tengkuk musuhnya. Kepadamu akan sujud anak-anak ayamu. Jadi bukan hanya dari keturunan Ishak, tapi juga dari keturunan Ismail. Ini yang sudah dinubuatkan. Lihat ayat yang ke-9. Dikatakan Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Saudara, Alkitab sudah mengatakan bahwa Israel yang diwakil oleh Yehuda seperti anak singa yang siap menerkam. Dan, saudaraku, kalau sampai ada yang berani membangunkan singa tidur, maka singa itu, yang dikenal singa Yehuda, akan segera bangkit dan akan menyatakan kegarangannya, kemarahannya. Perhatikan ayat yang ke-10, dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lihat ini bukan hanya soal kerajaan secara politik, tetapi ternyata ini juga bicara tentang apa yang akan terjadi. Tentang kedatangan Yesus, kembali tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dari Israel, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai kapan? Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lihat, sudah dinubuatkan sampai dia datang yang berhak atasnya. Dan siapakah itu? Ini berbicara tentang kedatangan Yesus, yang merupakan keturunan dari suku Yehuda, dan lihat, ini bicara tentang kedatangan Mesias. Kekasih Tuhan, suku Yehuda adalah salah satu anak Yakub atau Israel yang dipilih Tuhan untuk memegang tongkat kerajaan Israel. Dan dari ayat ini kita mengerti bahwa akhirnya kenapa raja Israel pertama yaitu raja Saul dari suku Benyamin bukan dari suku Yehuda akhirnya raja Saul tidak lagi taat dengan Tuhan dan akhirnya berhenti keturunan Saul dari Benyamin tidak memegang kekuasaan tapi raja Israel yang kedua yaitu raja Daud berasal dari suku Yehuda dan kalau Anda lihat suraku dari Daud lahirlah raja Salomo rehappyam dan terus keturunan raja-raja dari Yehuda. Bahkan Tuhan Yesus pun juga 2000 tahun yang lalu lahir dari suku Yehuda. Yakob atau Israel pada masa tuanya telah bernubuat bagi 12 anak-anaknya. Kepada suku Yehuda, Yakob menubuatkan bahwa Israel seperti singa Yehuda. Dan yang lebih menarik lagi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang berkuasa di Israel hari ini, ternyata setelah diteliti, ayahnya adalah keturunan Rabi Eliyahu dari Vilna, yang merupakan keturunan dari Raja Daud, dari suku Yehuda. Hari ini Israel digambarkan seperti singa tidur yang sedang dibangunkan oleh Hamas, dan siap menerkam dan sedang menerkam dalam kemarahannya. Sekali lagi, semua kita menginginkan perang segera berakhir. Segera tercipta perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun apa yang sedang terjadi merupakan bagian dari penggenapan apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Lihat kembali dalam kejadian pasal 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa seperti mener setelah menerkam, Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Israel kali ini ternyata bukanlah menyerang, tetapi Israel sedang membalas serangan Hamas ibarat singa yang tidak akan berhenti mengejar mangsanya sampai dia mendapatkan mangsanya. Dan ingat sebenarnya yang sedang dikejar Israel dalam perang sekarang selain menghancurkan Hamas, tetapi yang sedang dikejar oleh singa Yehuda ini adalah 240 tawanan yang diculik Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Walaupun sudah diperingatkan oleh banyak negara namun Israel akan terus berperang sampai Hamas dihancurkan. Itu sesumbar Israel. Tentunya kita sekali lagi berdoa dan berharap agar kemarahan Israel segera reda dengan menghentikan perang. Tetapi sus kalian, apa yang sedang kita belajar hari ini? Apa dampak dari kemarahan Israel sesuai nubuatan Alkitab? Dengar baik-baik. Kemarahan Israel akan berdampak memicu kemarahan bangsa-bangsa lain. Yang akhirnya nanti bangsa-bangsa akan bersatu untuk melawan dan menyerang Israel. Sehingga terjadilah perang dunia ketiga atau yang Alkitab sudah nubuatkan perang Harma Jadi suraku ini yang sedang terjadi. Bahwa kemarahan Israel akan berdampak membuat kemarahan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka akan bersatu dan akan menyerang, yaitu Israel. Ada banyak yang bertanya, Pastor Lukas, apakah perang Israel kali ini dengan Hamas merupakan yaitu tanda dimulainya perang dunia ketiga? Saudara, saya tidak berani berkata ya atau tidak, tapi kita harus lihat dari nubuatan Alkitab suraku, dan itu nanti akan saya jelaskan. Nah, pertanyaan pentingnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita cuma demo-demo teriak-teriak tentang hentikan perang, bahkan ada sebagian yang mencaci maki, memaki-maki, jangan pernah ngutuki Israel. ya. Bagaimanapun juga, itu adalah biji mata Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? izinkan saya membagikan tiga hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menyikapi kemarahan dari Israel, singa Yehuda. Yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Berdoa bagi perdamaian. Sesuai dengan Alkitab, lihat dalam Mazmur pasal yang ke-122, ayat 6-7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, termasuk kesejahteraan Israel dan kesejahteraan Palestina. Biarlah orang-orang yang mencintaimu bukan membenci Israel, bukan membenci Yerusalem, bukan membenci Palestina, tetapi or, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Jangan malah kita mengutuk, membenci bangsa pilihan Tuhan, tapi justru kita belajar berdoa dan mengasihi mereka. Supaya kita mendapat sentosa. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau memberkati Israel dan Palestina. ya Supaya saudara nggak kena kutuk. Saya nggak mau kena kutuk. Saya mau diberkati supaya kita sentosa. Ayat yang ketujuh. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Jadi surahku dari ayat Alkitab ini apa yang kita harus lakukan melihat kemarahan Israel. Yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Ayo coba ketik saya mau berdoa bagi perdamaian. Berdoalah bagi perdamaian Israel dan Palestina. Jangan ikut-ikutan mengutuki Israel, memusuhi Israel namun berdoalah bagi pertobatan Israel. Israel perlu bertobat, Israel perlu terima Yesus. Juga berdoalah bagi Palestina, bagi pertobatan Palestina agar mereka juga boleh sudahku mengenal Yesus. Dan lihat, dalam situasi yang panas sekarang ini, jangan malah membuat suasana jadi makin panas dengan kita ikut emosi mengutuki Israel serta ikutan marah-marah jujur jika kita mau fair, mau adil. Perhatikan bukan hanya korban yang terjadi di Palestina, tetapi juga perhatikan korban dari pihak Israel. Kita bukan hanya menuntut Israel menghentikan serangan, tapi juga kita juga menuntut Hamas harus menghentikan serangannya juga. Lebih baik kita tenang, kita menguasai diri, kita nggak mau salah ngomong, lebih baik kita berdoa, Sebab doa besar kuasanya. Amen. Berdoa agar Hamas, suraku, akhirnya bisa segera hancur seperti Isis, yang akhirnya seluruh dunia sepakat untuk menghancurkan Isis. Namun kalau ternyata, suraku, Hamas akhirnya merupakan pengenapan Alkitab bahwa sampai terjadinya pemicu perang dunia ketiga, tentunya itu kedaulatan Tuhan. Namun kita ber, tentu ber, perlu berdoa agar pihak Israel dan Palestina bisa menerima Yesus Sang Raja Damai. Amin. Ayo coba ketik katakan Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai diperlukan oleh Israel, diperlukan oleh Palestina, diperlukan oleh semua kita. Amin. Jadi yang pertama Saudaraku, sikap benar yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan melihat kemarahan suku Yehuda atau singa Yehuda? Yang kedua adalah berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Surah sekalian kita harus berjaga-jaga. Yesus berkata berjaga-jagalah supaya kamu nggak tertinggal. Bereskan pelitamu. Jangan sampai kita menjadi seperti lima gadis yang bodoh waktu mempelai datang tidak siap. Tapi jadilah seperti mempelai wanita lima gadis yang bijak, yang ketika sulaku mempelai datang, pelitanya terus menyala dan mereka siap dan masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu. Nah, kita harus berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Coba kita daripada terus bicara negatif, mari kita belajar untuk periksa diri bagaimana kondisi rohaniku hari ini. Bagaimana pelita imanku, pelita hidupku hari ini apakah sedang menyala-nyala ataukah rohku sedang padam? Hari ini kembali berjaga-jaga. Tujuan pengajaran ini agar kita kembali melekat dan mencintai Yesus. Ayo yang mau coba ketik katakan saya mau kembali cinta Yesus. Ada nubuatan Yakub bagi suku Yehuda yang harus kita perhatikan. Apa itu suraku? Lihat lagi dalam Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lihat? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi, ternyata suraku Israel itu memang ada tongkat kerajaan, ada otoritas, ada pilihan Tuhan. Lihat atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa pertanyaannya sampai dia datang yang berhak atasnya ini siapa kata sampai dia datang yang berhak atasnya dia di sini dari bahasa Ibraninya dari kata siluh yaitu kedatangan Mesias kedatangan juru selamat. Dan inilah kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Jadi kemarahan Israel akan berdampak bagi kemarahan bangsa-bangsa sampai terjadi perang Armageddon atau perang dunia ketiga. Saya tentunya berharap perang kali ini segera reda dan belum menjadi pemicu perang dunia ketiga. Tapi Hunus siapa yang tahu Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lalu Anda harus mengerti, sebelum perang dunia ketiga atau Armageddon itu terjadi, maka akan ada masa sukar atau tribulation, masa di mana antikris akan berkuasa di Israel, bahkan juga di seluruh dunia selama tujuh tahun, sampai akhirnya Yesus segera datang kembali. Dengar baik-baik Alkitab sudah menubuatkan kedatangan Yesus kembali itu ada tiga tahap. Yang pertama adalah saat kita meninggal, ya saat kapanpun kita meninggal itu ternyata juga Yesus datang menjemput kita. Tapi yang kedua saat rapture atau pengangkatan, yaitu sebelum antikris berkuasa. Rapture pengangkatan itu apa? Pengangkatan untuk orang-orang percaya Yesus yang sudah siap, yang rohnya menyala-nyala, yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, itu akan tiba-tiba hilang lenyap dan akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan juga orang-orang Kristen yang sudah mati, suraku dari suraku Firdaus, mereka yang siap, mereka juga akan keluar dan akan suraku dalam tubuh kemuliaan, bertemu dengan Yesus di awan-awan. Itu adalah peristiwa pengangkatan atau rapture. Tetapi Alkitab juga menubuatkan kedatangan Yesus kembali. Yang kedua, tahap yang ketiga adalah saat Yesus turun ke bukit Saitun yang ada di Yerusalem, Israel, membela Israel melawan antikris dalam Perang Harmagedon. Lalu ada banyak pertanyaan: apakah perang Israel ini pertanda Yesus segera datang kembali? Kalau saudara mau tahu jawabannya, saudara nanti baca dengan detail Yehezkiel pasal 38 dan Yehezkiel pasal 39. Ayo coba ketik Yehezkiel 38 dan 39. Coba lagi ketik Yehezkiel 38 dan 39 supaya Anda ngerti. Nah, perhatikan dua hal ini. Sulaku perang yang dialami oleh Israel itu bisa menjadi sebuah perang dunia ketiga atau Armagedon jika Rusia atau yang Alkitab sebut dalam Yiskel 38 38:39 yaitu Magog atau Rusia dari utara ikut berperang menyerang Israel. Sekali lagi, tanda yang pertama jika sampai Magog dari utara Israel yaitu Rusia kalau sampai ikut berperang menyerang Israel. Wow, itu berarti sudah sangat nyata. Lalu yang kedua, jika sampai akhirnya Amerika, negara yang selalu disebut sebagai yaitu saudara tua dari Israel, kalau sampai akhirnya Amerika tidak lagi, suraku membela, tidak lagi menolong Israel, menghentikan pertolongannya bagi Israel, maka dua tanda itu berarti itu akan memicu perang dunia ketiga, dan anda mengerti suraku bahwa ini yang segera dan bisa terjadi kapanpun juga. Nanti Anda baca detail dalam Yeskel 38 dan 39. Akan ada enam musuh Israel yang Alkitab sudah nubuatkan. Yang pertama adalah Magog. Magog itu siapa? Magog itu dari utara Israel, itulah Rusia. Lalu disebut Gog. Gog itu apa? Sar Prince dari Makok. Inilah kekaisaran Rusia. Lalu juga dalam Yeskiel pasal 38 ada kata Mesek. Mesek itu apa? Itulah Moskow. Lalu juga ada kata Tubal. Tubal itu apa? Kota utara di daerah Rusia. Jadi ada namanya kota Tubal di Rusia. Lalu musuh Israel yang kedua dalam perang dunia ketiga atau Armageddon adalah Iran yang cukup lama disebut sebagai Persia. Dan dalam Yeskel 38 juga disebut Persia. Namun akhirnya tahun 1935 Persia mengubah diri dengan nama Iran. Nah sebelumnya, Saudaraku, Iran atau Persia ini adalah negara yang punya hubungan baik dengan Amerika dan Israel untuk bersama-sama membeli minyak. Namun kalau Anda baca sejarah tahun 1979 akhirnya Iran Suraku atau Persia ini berbalik justru Suraku melawan Amerika dan Israel. Dan akhirnya Iran atau Persia ini telah berpihak kepada Rusia. Bahkan Iran telah membeli 10 billion deal untuk membeli senjata dari Rusia. Dan Anda tahu, pemasok senjata dari Hamas adalah Iran. Dan itu senjata-senjata yang Iran beli dari Rusia. Jadi kalau Anda baca dalam Yeskel 38, ada kata Persia yang akan ikut berperang melawan Israel. Itu adalah Iran. Lalu yang ketiga, ternyata musuh Israel nanti yang Alkitab sudah jelaskan dalam Yeskiel 38 39 adalah Ethiopia. Aneh kan? Kalau Anda baca dalam Alkitab Yeskiel 38 ada kata Kus. Kus itu sebelah utara Sudan. Dan ini bicara tentang Ethiopia. Dari Sunni Muslim. Dan Anda mengerti Saudaraku. Hari ini kan Ethiopia itu dibantu oleh Israel sampai pertanian mereka boleh bertumbuh baik. Tapi kalau sampai Ethiopia ikut-ikutan bersatu melawan Israel. Wow, itu penggenapan Yeskiel 3839. Yang keempat adalah Libya. Ya, kalau Anda baca dalam Yeskiel pasal 38 itu disebut put, ya. Put ini adalah Libya. Dan 97% daripada penduduk Libya itu dari kelompok Muslim Sunni, ya, dan Hamas itu dari kelompok Muslim Sunni. Bahkan yang kelima dalam Yesaya 38 disebut Gomer. Gomer itu mana? Bagian selaku timur daripada Eropa, daripada Israel itu Eropa, Ukraina, Belarus, Poland, Armenia, ya, dan semua yang nia-nia ya kan itu suraku nanti akan bersatu juga Gomer ini untuk melawan Israel lalu juga Bet Torgama teritorial dari Turki yang meninggalkan NATO dan gabung dengan Rusia dan anda tahu suraku Yeskel 38 ini belumlah perang Armagedon tapi formasi kampanye militer untuk mulainya tribulation masa kesusahan awal di mana nanti antikris muncul dan ini nanti sudah dibuatkan dari timur juga akan ikut perang melawan Israel dari mana timur itu China ya termasuk juga dari Korea Utara jadi saudaraku kita tahu bahwa ini sudah di depan mata mari kita tahu dan kita melek rohani kita juga saudaraku melihat dengan logika bahwa apa yang Alkitab nubuatkan sudah di depan mata. Hari ini tadi saya melihat berita bahwa pasukan perang bayaran dari Rusia ya ternyata mendukung Hizbullah untuk menyerang Israel. Kita nggak tahu apakah akhirnya benar-benar Rusia akan terlibat dalam peperangan kali ini atau belum? Nah, apa yang sedang kita belajar hari ini? Mari kita terus berjaga-jaga. Kita terus bereskan pelita kita. Bertobat, tinggalkan dosa, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, setia sama Tuhan. Supaya ketika tiba-tiba, surabu, pengangkatan atau rapture terjadi, saudara tidak sampai tertinggal. Lihat Yesus sendiri berkata dalam Lukas 17, ayat 34 sampai 37. Aku Yesus berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Suraku dari dua orang yang sama-sama tidur, satu dibawa, diangkat. Inilah yang Yesus dikatakan tentang rapture, pengangkatan orang percaya yang sudah siap. Yang satu ditinggal, akan menghadapi masa kesukaran dan masa antikris. Lihat ayat yang ke-35. Ya, dikatakan bahwa suraku ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, sama-sama kerja. Yang seorang akan dibawa, diangkat, itulah rapture. Dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, paling tidak kita melihat ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Saya berdoa biar saya terangkat dan saudara juga terangkat, jangan sampai tertinggal. Kenapa? Lihat ayat yang ke-36 dan 37. Ya, dikatakan kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditangkap, diangkat, ditinggalkan. Ayat 37. Perhatikan Yesus bilang begini. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" katanya kepada mereka. "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar atau burung bangkai. Saudara, Yesus sudah menubuatkan tentang akan adanya pengangkatan sebelum perang Harmagedon atau perang dunia ketiga terjadi. Tujuh tahun sebelum suraku antikris menguasai dunia ini. Dan Anda tahu suraku bahwa inilah yang sedang di depan mata. Saya sedang tidak menakut-nakuti, tetapi justru karena cinta kita harus belajar bahwa Yesus berkata di mana ada mayat di situ berkerumun burung nasar. Apa artinya Pastor Lukas? Ini adalah sebuah kalimat kiasan. Anda tahu burung nasar atau burung bangkai itu begitu mencium yaitu ada mayat ada bangkai mereka akan berkerumun sendiri. Ya jadi suraku ini gambaran nanti Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang akhirnya orang-orang percaya yang siap sedia yang masih hidup akan hilang sekejap semua pakaian semua barang-barang yang kita pakai akan ketinggal tapi kemudian kita akan berubah dalam tubuh kemuliaan bertemu dengan Yesus di awan-awan dan juga orang-orang percaya Yesus yang mati yang siap sedia dari firdaus akan juga keluar dan berubah dalam tubuh kemuliaan bersama kita bertemu Yesus di awan-awan di mana ada mayat di superkrumon burung nasar kalau saya sederhanakan supaya Anda bisa mudah menangkap peribahasa ini adalah ibarat semut akan kumpul di mana gula berada. Ada gula, ada semut. Ibarat juga suraku waktu kita pegang magnet, ya kita dekatkan ke pasir, maka biji besi, biji tanah yang mengandung biji besi akan naik nempel semuanya ke magnet itu. Sementara pasir yang tidak punya biji besi akan tetap di bawah, nggak akan naik ke atas nempel dengan magnet. Nah, ini yang akan terjadi ketika Yesus akan datang di awan-awan menjemput mempelainya, yaitu gerejanya, orang-orang percaya yang siap sedia. Maka orang-orang yang siap sedia saja yang akan terangkat. Sementara mereka yang tidak dalam Tuhan, mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan tertinggal. Oh, Pastor Lukas, itu kan cuma satu ayat, jangan menakut-nakuti, jangan dipelintir ayatnya, dan sebagainya. Yesus sendiri yang ngomong. Lihat satu lagi ayat daripada Rasul Paulus, dia berkata di perjanjian baru, 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi. Lihat, akan ada sangka kala dari surga berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yesus sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, akan ada kebangkitan orang-orang percaya Yesus yang siap bertemu dengan Tuhan. Lihat ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat, akan alami rapture bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan, seperti di mana ada bangkai di situ berkerumun, burung-burung nasar, seperti di mana ada gula di situ berkerumun, yaitu semut. Ya, nah, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Justru so, sekalian, inilah yang sudah Alkitab nubuatkan tentang rapture, pengangkatan. Tidak ada yang tahu pasti tanggal dan tahun kapan. Pengangkatan atau rapture itu akan dat terjadi. Kalau ada hamba Tuhan atau pengajar yang mengatakan, "Oh, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jangan dipercaya," tapi itu bisa terjadi kapanpun juga. Namun, melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi, apa yang menjadi konflik hari-hari ini semakin mengingatkan kita bahwa Yesus segera datang kembali. Ayo, coba ketik, katakan: "Saya mau siap sedia." saat Yesus datang. Saya mau siap sedia saat Yesus datang. Lihat bahwa di abad kita hidup sekarang, sudah banyak nubuatan Alkitab yang dikenapi. Tuhan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang berserakan dari berbagai negara. Hampir 2000 tahun tercerai berai, tapi akhirnya bisa kumpul kembali ke Israel, tanah perjanjian, menjadi sebuah negara sejak tahun 1948. Ini terjadi di era abad kita. Jika keadaan dunia sedang banyak mengalami perang, mengalami gempa, kelaparan, penyakit, krisis ekonomi, itu pertanda Yesus segera datang. Sudah siapkah Anda? Berjaga-jaga dan bereskan kembali pelitamu. Ayo coba ketik katakan, saya mau kembali cinta Yesus. Yang ketiga yang terakhir, kemarahan Israel, apa yang harus kita lakukan dengan sikap yang benar? Beritakan Injil keselamatan, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pelayan Tuhan, namun semua orang percaya pada waktu segera sisa ini. Gunakan waktu memberitakan Injil Yesus keselamatan, ceritakan bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus saja yang bisa memberi kita keselamatan. Ayat terakhir Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada keluarga Anda, teman Anda, orang-orang yang masih ragu akan keselamatan, tunjukkan kepada mereka. Lihat ayat yang terakhir ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampas keluargamu dari api neraka. Rampas teman-temanmu dari api neraka. Ketika mereka tinggalkan Tuhan atau belum percaya Yesus, tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicengarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tunjukkan belas kasih, namun tetap kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita harus mengasihi orang berdosa, namun membenci dosa mereka. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Namun kita harus membuka diri bagi orang berdosa agar Injil diberitakan. Gunakan waktu dan kesempatan yang semakin singkat ini untuk memberitakan Yesus kepada semua orang. Pakai sosial mediamu untuk Anda bisa cerita tentang Yesus. Bawa sebanyak mungkin orang untuk percaya dan bertobat kepada Yesus. Yang setuju, ayo cepat ketik katakan, saya mau memberitakan Injil. Saya mau memberitakan Injil. Kesimpulannya, kemarahan Israel telah memberikan peringatan bagi kita bahwa pengenapan nubuatan dalam Alkitab bahwa Yesus kira datang kembali sedang dan sudah dikenapi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama berdoalah bagi perdamaian, berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem, Israel, Palestina. Yang kedua, berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Saudara, kalau sampai Rusia itu mulai ikut perang dengan Israel, kalau sampai bahkan Amerika menghentikan dukungan dan bantuan bagi Israel, itu sudah benar-benar makin dekat. Antikris akan berkuasa. Dan suraku sebelum itu pengangkatan orang percaya, rapture akan terjadi. Dan yang ketiga, beritakan Injil Keselamatan pakai semua kesempatan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Ayo yang mau coba ketik katakan saya mau makin cinta Yesus. Saya mau makin cinta Yesus. Siapa Saudara yang hari ini mau berdoa bagi perdamaian Israel Palestina? Yang mau berjaga-jaga dan membereskan pelita dan mau memberitakan Yesus. Yang mau angkat tangan Saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pesan firman-Mu. Hari ini, mengajar kami untuk sadar bahwa benar-benar keadaan yang terjadi di Israel di Timur Tengah membuat kami semakin sadar bahwa melalui kemarahan Israel ini akan membawa kemarahan bangsa-bangsa lain, dan yang akan membawa dan memicu bisa terjadinya Perang Dunia Ketiga. Hari ini, Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau memberkati Israel, kami mau memberkati Palestina. Tuhan biar Hamas kelompok teroris ini yang merencanakan yang buruk bisa segera Tuhan dibasmi. Tapi kami percaya bahwa semua ada di dalam kendalimu Tuhan. Dan kami mau terus berjaga-jaga dan membereskan pelita kami supaya kami makin cinta Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, engkau mendengar firman ini, bukalah hatimu. Aku Yesus di mulutmu dan percaya di hatimu maka kau akan diselamatkan dan kami mau memberitakan Injil kami mau gunakan semua kesempatan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Yesus berkati semua sahabat Meswa Mujijat yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan berkati anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi pekerjaan mengalami pergumulan di dalam Tuhan semua masalah keluarga pekerjaan maupun pelayanan Tuhan yang menolong dan semua permohonan doa sahabat Meswa Mujijat biar Tuhan yang menjawab satu persatu dengan anugerah dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyatakan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin, 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 amin. Ayo yang mau dan mau sungguh-sungguh berjaga-jaga dan terus siap beritakan Injil. Ayo katakan, coba ketik lagi katakan, saya mau makin cinta Tuhan. Saudara, jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mukjizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Petani Miracle Center. Supaya setiap kali ada tayangan baru, Anda mendapat notifikasinya Dan pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan komen yang baik serta share kepada teman-teman saudara. Terima kasih buat support Anda dalam beberapa program Meswa Mujizat terakhir ini tentang pembahasan tentang suraku bahaya yang mengutuki Israel. Puji Tuhan sudah sampai 100 ribu viewernya dan juga ada tema yang saya sampaikan beberapa saat kemarin yaitu suraku murka Tuhan atas Israel sudah 60.000 viewernya. Terus Anda viralkan supaya makin banyak orang mendengar kebenaran firman. Dan jangan lupa mesbah mujizat akan selalu hadir setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7 malam waktu Jakarta sudah sekalian dan juga tiap Rabu akan ada kebenaran firman yang saya sampaikan, Kamis ada pujian penyembahan dan hari Minggu akan ada dua kali live streaming dari Ibadah Raya Bethany Miracle Center yang ada di Philadelphia Pennsylvania Amerika. Jangan lupa untuk Anda bisa follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Betani Medical Center dan juga di Facebook ada Betani Church dan juga di page Facebook ada PDT Lukas Kusuma. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua. Bangkit dan jadilah pemenang. Cinta Yesus sebab Tuhan akan segera datang kembali. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Nah itu tadi penjelasannya Pastor Lukas Kusuma. Kita tahu Hamas jelas, jelas serang Israel, kerana dia memasuk senjata ke Lebanon. Kelompok militan Hizbullah dari Lebanon kembali melakukan serangan ke Israel pada Kamis, 2 November 2023. Hizbullah Lebanon mengatakan pada hari Khamis bahawa pihaknya melancarkan beberapa serangan ke lokasi tentara Israel menggunakan drone yang dapat meledak. Dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon dengan eskalasi kekerasan yang tajam, seperti diberitakan Reuters, Jumat, 3 November 2023. Adapun menurut media Israel, Hizbullah sudah melancarkan serangan sejak awal meletusnya perang Israel-Hamas-Palestina awal Oktober 2023. Hizbullah yang didukung Iran telah menembakkan puluhan rudal anti-tank, roket, dan mortir ke lokasi militer dan kota-kota Israel sejak serangan mematikan Hamas 7 Oktober. Mereka juga mengirim orang-orang bersenjata untuk menyusup ke bahagian utara Israel, seperti diberitakan The Times of Israel. Lantas, siapakah Hizbullah itu? Menurut laporan What is Hezbollah dari Lembaga Riset Council on Foreign Relations, CFR, Hisbullah adalah kelompok bersenjata yang mulai berkembang sejak perang saudara Lebanon pecah pada 1975. Kelompok tersebut kemudian ikut serta melawan invasi Israel ke Lebanon pada 1978 dan 1982 dan berkembang menjadi partai politik hingga berhasil masuk ke struktur pemerintahan Lebanon. Mereka, Hisbullah, mengabadikan ideologinya dalam manifesto tahun 1985 yang berjanji untuk mengusir negara-negara barat dari Lebanon menyerukan penghancuran negara Israel, dan berjanji setia kepada pemimpin tertinggi Iran, kata CFR dalam laporannya. Pada 1992 Hizbullah berpartisipasi dalam pemilu nasional untuk pertama kalinya, dan mereka memenangkan delapan kursi di Parlimen Lebanon, lanjutnya. Setelah itu Hizbullah terus memperluas kekuasaannya. Bahkan menurut Lina Khatib, Profesor Bidang Politik dan Studi Timur Tengah, mereka punya kekuatan untuk mengalahkan pemerintah Lebanon. Secara teori, Hezbollah punya kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan di Lebanon lewat kekerasan, namun mereka tidak berkepentingan untuk melakukan hal tersebut, kata Lina Khatib dalam laporan How Hezbollah Holds The Sway Over The Lebanese State yang dirilis Chatham House. Pengaruh politik Hezbollah dalam pemerintahan Lebanon memungkinkan mereka untuk mendorong kebijakan militer tertentu khususnya di pinggiran selatan Beirut, di selatan Lebanon dan di wilayah Beker yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan militer Hezbollah. Lanjutnya, adapun menurut data yang dihimpun Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, selama periode 2010-2022, satu-satunya negara yang tercatat pernah memasuk senjata untuk Hezbollah adalah Syria. SIPRI menemukan pada 2010 ada satu kontrak pengiriman senjata asal Syria untuk kelompok Hezbollah Senjatanya berupa rudal balistik jenis Fateh 110. Selain itu, tak ada lagi kontrak senjata spesifik untuk Hizbullah yang datanya terbuka dan bisa diakses publik. Sipri juga menemukan ada 50 kontrak pengiriman senjata lain ke Lebanon selama periode 2010-2022. Negara asal pengirimnya berbeda-beda, mulai dari Amerika Serikat, AS, Perancis, Italia, Yordania, Uni Emirat Arab, UEA, Brazil. Belgia dan Kanada. Kontrak pengiriman terbanyak berasal dari AS, seperti terlihat pada yang dijelaskan Bambang Norsena tadi. Menurut kontrak tersebut, selama periode 2010-2022 ada berbagai jenis perlengkapan perang asal AS yang masuk ke Lebanon, mulai dari mortir, meriam, rudal anti-tank, kendaraan lapis baja sampai helikopter. Namun, pihak penerima senjatanya tidak tercatat secara rinci. Sipri mengumpulkan data ini dari beragam sumber yang bisa diakses publik, mulai dari pemberitaan media masa, laporan tahunan perusahaan senjata, laporan ekspor-impor senjata, hingga dokumen kebijakan negara. Cukup rupiah 10,000. Perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Saya percaya pasti mau dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan, AYO saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisikan rupiah 10,000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI, 0421010034206566, dengan menulis P8. Artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.